Dan langsung saja kita mulai perbincangan kita pada siang hari ini. Yang pertama saya mau ke Kepulauan Riau kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu di Singapura kasusnya cukup landai begitu ya Pak, tapi tiba-tiba terjadi lonjakan akhir-akhir ini. Dan Kepri sendiri berada berbatasan dengan Singapura. Kira-kira terdampak tidak Pak? Atau bagaimana kasus COVID-19 di wilayah Anda saat ini? Ya, meskipun fluktuasi COVID di Singapura cukup tinggi, akan tetapi alhamdulillah sampai saat ini tidak memberikan dampak signifikan sama sekali ke Kepri. Karena memang akses yang baru dibuka sampai saat ini adalah untuk pemulangan pekerja migran Indonesia, baik dari Malaysia maupun dari Singapura, dan sudah kita tangani itu secara baik sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, situasi COVID di Kepri saat ini, ya alhamdulillah kita berhasil keluar dari situasi puncak second wave atau gelombang kedua COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk informasi, Mbak, laporan situasi saat ini per Sabtu 23 Oktober 2021, kasus aktif kita yang kita tangani hanya tinggal 50 orang atau 0,09%. Kemudian tingkat kesembuhan kita 52.023 orang atau 96,65%. Yang meninggal dunia itu 1.754 atau 3,26%. Nah, bed okupansi rasio atau bor kita saat ini sudah menurun mencapai 2,82%. Ada 6 item di situ yang kita kontrol, baik tracing, treatment maupun testing, kemudian angka kematian, positivity rate, dan penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Baik. Nah, ini terus kita jaga karena kita perlu antisipasi jangan sampai ada gelombang ketiga lagi, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa akhiri COVID ini di Kepri dan di Indonesia tercinta. Amin, Pak. Amin. Pasti ya diamin oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, Pak.